warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholati utawi kiku bab nerangake sholat ya utawi sholat syara'an indalun cara syara'i iku akwalun bira-bira pengucap wa afwalun dan bira-bira penggawe mahsu sotun kang den tertentu ake uftatahatun kang den kaweti bitakfiri kelawan takfir muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam wa sumiat lan den arani apa sholat bidhalika kelawan mengkono-mengkono sholat listima liha krono mengkone sholat ala sholati ngatasi sholat lugotan indalum coro lugote wa ya utawi sholat indalum coro lugote iku adung'au dungo wal mafrudatu utawi pira-pira kang den fardu'ake ala ainiyah tu kang bonsa ainiyah iku khonson limo fi kulli yaumain indalum saben-saben dino wa lailatan lan wengi maklumatun kang den warohi minat dini sangking agomo bidoro roti kelawan mesti fayak furu mongko kufur sopa jahiduha mongkang ngangasi ing sholat walam tajtami lan ora kumpul apa hadil khamsu iki limo ligoiri nabiyina kedua liani nabi kita rupani muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa furidat lan den fardhuake apa salat lailatul isra'i ing dalem wengine isra' ba'da nubuwati ing dalem sause taun kenabian bi asri sinina kelawan kacek 10 pira-pira taun wa salasati asyurin lan telu pira-pira wulan lailatul sab'in wa isrina ing dalem wengine tanggal 17 min rajab saking wulan rajab wulan tajib lan ora wajib apa subuh yang mitil kalailati salat subuhe dinane mengkono-mengkono wengi li adamil ilmi krono oranane ilmu bikai fiyadiha kelawan carane sholat subuh pun silahkan dimurati dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati bab yang menjelaskan tentang sholat hiya syara'an akwalun wa afwalun maksusatun. Adapun sholat secara syara' itu adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang sudah ditentukan muftatahatan bitakbiri muftatamatan bitaslimi yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam wa sumiat bidzalika listimaliha ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a'u dan dinamakan dengan sholat karena sholat itu sendiri memuat maknanya sholat secara bahasa yaitu doa wal mafrudatu al-ainiyatu khonsan fi kulli yaumin wa lailatin. Adapun sholat-sholat yang hukumnya fardhu ain itu ada 5 dalam setiap hari dan malam. Ma'lumatun minadini bidarurati yang sudah diketahui termasuk bagian dari agama dengan pasti. Fayakfuru jahiduha maka kufur hukumnya bagi seseorang yang tidak mempercayai sholat. Walam tajtami hadil khamsu ligoiri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban sholat 5 waktu tersebut itu tidak terkumpul selain Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul isra'i ba'da nubuwati bi asri sinina wa salasati asyurin lailatul sab'in wa isrina min rajab. Dan sholat tersebut diwajibkan mulai pada malam isra' setelah masa kenabian dengan jarak 10 tahun lebih 3 bulan. Pada malam tanggal 27 dari bulan Rajab. Walan tajib subuhu yang mitil kalailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Dan melaksanakan sholat subuh pada hari malam tersebut itu tidak wajib karena belum diketahuinya tata cara melaksanakan sholat subuh. Oke, sangat baik sekali. Sekarang dengarkan dengan baik pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kemudian jawab dengan tepat, tegas dan baik. Lafadz maklumatun tarkibnya menjadi apa? Menjadi naat. Menjadi naat. Manutnya? Khomsun. Apa? Khomsun. Lafadz khomsun. Oke. I'rabnya? Rofa. I'rabnya rofa. Rofa. Tanda rofanya doma. Doma. Kenapa kok doma? Karena isim mufrad. Sebutkan dalilnya. Fa amma domatu fatakunu alamatan irafi fil ismil mufradi wa jam'i tasri wa jam'il muannatsi salami wa fil mudhari'i alladzi lam yatasil bi akhiru syai'un. Oke. Sekarang dengarkan lagi.
min rojabin atau min rojaba? Boleh keduanya. Boleh? Keduanya. Boleh min rojabin dan juga boleh min rojaba. Konsekuensinya jika min rojabin hukumnya? Ismu ghairu munsharif. Jika min rojaba hukumnya? Jika min rojaba hukumnya? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Jika min rojabin? Munsharif. Munsharif. Kalau ghairu munsharif itu ilatnya apa? Alamiah dan udul. Alamiah dan udul. Dan udul. Oke, sangat baik sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Udin. Itulah tadi penampilan dari Muhammad Salahuddin dari Blongkong atau Sengaja. Untuk peserta selanjutnya kita